Selamat pagi Ibu, atau pagi Ibu Rina. Iya. Dengan Marcelina, usia 30 tahun. Iya. Oke, baik. Perkenalkan, saya perawat jiwa. Saya akan bertugas pada pagi hari ini, Bu. Di poli keperawatan jiwa ini ya, Bu, ya? Iya. Menurut rekam medis yang saya lihat ini, apa benar Ibu Rina akhir-akhir ini tidak bisa tidur dan juga gelisah? Betul, Bu. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu, apa yang bisa membawa Ibu untuk konsul ke rumah sakit ini? Iya. Waktu itu sudah satu minggu yang lalu sempat ada kejadian di mana keluarga saya itu kalah dalam pemilihan lurah. Kira-kira saya tuh mengalami kerugian, kerugian kurang lebih hampir 100 juta dan saya itu harta saya itu habis. Dan yang pertama saya jual itu mobil sudah saya jual dan rumah pun sudah gadekan. Terus saya semenjak itu tuh saya sering melamun gitu, Sus. Lalu selain melamun dan juga susah tidur dan gelisah, apa yang Mbak Lina rasakan? Saya tuh sering suka menangis karena keingat terus dengan hal itu. Dan saya suka melamun juga, Sus. Tapi ada penurunan nafsu makan, Pak? Iya, betul. Sehingga berat badan saya mengalami penurunan dari berat badan saya 60 menjadi 55 kilo. Jadi sesuai dengan tanda gejala yang Mbak Lina rasakan, di sini Mbak sepertinya terjadi kecemasan ya Mbak dalam diri Mbak ya? Iya. Oke, di sini kita akan melakukan teknik relaksasi napas dalam dan juga terapi napas dalam ya Mbak? Iya. Waktunya kurang lebih 10 menitan Mbak. Apa Mbak Lina menujuinya? Setuju, Sus. Dan untuk lebih rileks dan lebih tenang, kita bisa pindah ke sebelah sana ya Mbak ya? Oke, baik. Yuk. Sesuai dengan pengajian, Ibu mengalami kecemasan. Jadi di sini saya akan mengajarkan teknik hipnotis 5 jari yang bisa Ibu terapkan sendiri nanti. Apa Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Jadi hipnotis 5 jari ini tujuannya untuk merilekskan tubuh dan kecemasan Ibu. Kalau begitu, Ibu bisa ikuti instruksi dari saya. Ya, Bu. Langsung kita mulai ya, Bu. Baik, Sus. Ibu duduknya yang rileks ya Bu, telapak tangannya menghadap ke atas ya Bu. Kalau begitu, Ibu pejamkan mata Ibu. Tarik nafas Bu. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan melalui mulut ya Bu. Kemudian, kaitkan ibu jari dengan jari telunjuk. Bayangkan tidak ada penyakit apapun di tubuh ibu. Ibu sangat rileks, ibu sangat sehat, ibu sangat bugar. Kemudian kaitkan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan ibu sedang bersama keluarga, bersama orang-orang yang ibu sangat sayangi. Misalkan ibu sedang berbincang-bincang, menikmati suasana yang menyenangkan. Kemudian pindahkan ibu jari ke jari manis. Setelah itu, bayangkan kalau ibu mendapatkan penghargaan atas semua usaha yang ibu telah lakukan. Ibu sangat senang sekali. Kemudian, pindahkan ibu jari ke jari kelingking. Bayangkan, ibu sedang berada di tempat yang sangat sejuk, yang membuat ibu sangat rileks. Kemudian, kembalikan telapak tangan ibu ke posisi semula ya, Bu. Sekarang ibu bisa buka mata perlahan. Nah, ibu bisa melakukan relaksasi hipnotis 5 jari di saat ibu mengalami kecemasan. Ibu bisa melakukan sendiri atau dibantu dengan keluarga ibu. Jika belum juga mereda, ibu bisa datang kembali lagi ke rumah sakit supaya bisa dikaji lagi dan ditinjau lanjuti kecemasan ibu. Baik, suster. Saya akan menerapkan di saat saya sedang mengalami kecemasan. Baik, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan relaksasi dengan cara hipnotis 5 jari? Iya, Sus. Alhamdulillah, saya merasa lebih rileks dan juga lebih tenang, Sus. Baik, Bu. Mari kita jadwalkan latihan selanjutnya. Jadi, setiap Ibu merasa cemas, Ibu bisa langsung praktikkan cara ini. Baik, Sus. Gimana kalau besok setelah saya operasi, kita lakukan latihan seperti tadi, Sus? Baik, Bu. Besok kita akan melakukan latihan relaksasi dengan cara hipnotis 5 jari. Setelah Ibu operasi ya, Bu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Jika tidak, saya ingin izin pamit ya, Bu.
Kalau ibu membutuhkan sesuatu, ibu bisa pencet bel atau bisa panggil saya di ruang perawat ya, Bu. Baik, Sus. Sudah tidak ada lagi. Baik, terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Sus. Saya pamit ya, Bu. Iya, Sus. Terima kasih.